Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakhri di channel YouTube Kotak Game. Dalam video rangkuman berita game dan e-sport paling populer pekan ini. Tapi sebelum mulai, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu makin mantap guys. Sekarang kita mulai aja ya ke berita pertama. Honor of Kings, salah satu game MOBA yang sangat populer. Namun tidak semua orang memiliki akses ke perangkat mahal untuk bisa memainkannya. Untungnya ada cara untuk menikmati pengalaman bermain Honor of Kings baru-baru ini. Bahkan dengan menggunakan HP kentang. Berkat teknologi terbaru, Honor of Kings dapat dijalankan dengan mulus bahkan di perangkat dengan RAM 2GB dan CPU 1,6GHz. Jadi, kamu nggak perlu khawatir tentang lag atau stutter saat bermain Honor of Kings. Tidak hanya grafis yang menakjubkan, Honor of Kings juga menampilkan gameplay yang halus dan responsif. Kita lanjut ke berita kedua. Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di dunia game sepak bola dengan memenangkan gelar juara di ajang EA Sports FC Pro Mobile 2024. Tim Indonesia berhasil mengungguli wakil dari China dengan skor 3-1 pada pertandingan puncak yang merupakan momen bersejarah bagi penggemar sepak bola virtual di tanah air. Garuda FM sebagai perwakilan Indonesia berhasil menunjukkan kelasnya di lapangan virtual dengan permainan yang mengagumkan. Dibantu oleh Dennis Hazard Alfarizi, mereka berhasil mempersembahkan kemenangan yang membanggakan bagi Indonesia. Berita ketiga, The Sims akan mendapatkan adaptasi film live action dalam sebuah berita eksklusif yang disampaikan oleh reporter Hollywood Jeff Nader. Diketahui bahwa Margot Robbie akan memproduseri film dari game ini dengan Kate Herron sebagai sutradaranya. Selama 24 tahun perjalanan franchise The Sims, penggemar telah lama berharap, kapan ya game ini akan diadaptasi menjadi film? Sebagaimana yang telah terjadi dengan beberapa game populer lainnya seperti Tomb Raider, Super Mario Bros. Dan yang lain ya. Berita keempat, Steam Families. Sebelumnya dikenal sebagai Steam Family Sharing. Telah menjadi salah satu fitur yang berguna dari platform Valve selama beberapa waktu. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diatasi. Konsep berbagi library dengan pengguna lain tetap ada, tetapi ada batasan di mana hanya satu orang yang bisa mengakses library pada satu waktu, terlepas dari game yang sedang dimainkan. Nah, tentu saja hal ini jadi merepotkan, terutama jika ada banyak orang dalam keluarga yang ingin memanfaatkannya. Namun, Valve telah memperkenalkan sejumlah perubahan yang signifikan untuk Steam Families, seperti kemampuan untuk mengakses library secara bersamaan dengan anggota keluarga lainnya secara online, asalkan setiap orang memainkan game yang berbeda, itu catatannya. Bahkan, jika ada lebih dari satu orang dalam keluarga yang memiliki kopi dari satu game di library mereka, sekarang beberapa orang dapat memainkannya secara bersamaan. Misalnya nih, jika dua anggota keluarga memiliki Portal 2, nah, keduanya dapat memainkannya secara bersamaan, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Berita kelima, sejumlah bocoran tambahan mengenai spesifikasi PlayStation 5 Pro telah muncul di internet, menyoroti peningkatan signifikan dalam performa CPU, sistem memori, dan aspek lainnya dari konsol ini. Menurut laporan terbaru dari Insider Gaming, terungkap bahwa meskipun CPU pada konsol ini akan tetap identik dengan model dasar PlayStation 5, namun High Frequency Mode akan meningkatkan kecepatannya hingga mencapai 3,85 GHz. Kapasitas memori sistem juga mengalami peningkatan signifikan ya. Peningkatan lainnya juga terjadi pada sektor audio yang jadi lebih imersif. Kita masuk ke berita ke-6, pasien yang bernama Nolan Arbo mengalami kelumpuhan dari bahu ke bawah dan telah menjalani operasi implan Neuralink oleh perusahaan startup milik Elon Musk pada Januari 2024.
Sebelumnya, Musk telah mengklaim bahwa Arbok sudah bisa menggunakan kursor mouse dengan pikirannya. Namun, bukti video yang baru dirilis menjadi bukti konkret atas klaim tersebut. Dalam video tersebut, Arbok menyatakan bahwa dirinya mampu mengendalikan kursor mouse dengan kekuatan pikirannya, bahkan melakukan gerakan di atas papan catur virtual. Menarik nih. Sekarang kita masuk ke berita ke-7. Pada tanggal 20 Maret, seorang YouTuber dari komunitas Call of Duty yang dikenal sebagai NoahJ456 membagikan strike dari channel miliknya di Twitter. Dia memberitahu subscribernya tentang tindakan keras yang dia hadapi. Strike ini bermula dari sebuah video yang diunggah 7 tahun silam yang menampilkan mod Pokemon yang pernah populer dalam permainan Call of Duty. The Pokemon Company dikenal telah mengambil tindakan serius dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Nah, pada tahun 2021, mereka menggunakan Digital Millennium Copyright Act atau DMCA untuk menghapus 397 game Pokemon buatan fans dalam jumlah besar. Wow. Kemudian, pada tahun 2022, mereka juga menggunakan DMCA untuk menindak streamer di Twitch yang membagikan audio dari lagu tema Scarlet and Violet setelah menyelesaikan permainan mereka secara live. Oke, itulah beberapa berita paling rame di Kota Game. Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos Kota Game ya. Kalau di circle kamu nih, ada berita seru apa? Tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.